Justin Hubner dan Ivar Jenner dikabarkan berangkat ke Turki. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20, Justin Hubner dan Ivar Jenner, dikabarkan tengah berangkat ke Turki. Baik Hubner dan Jenner dilaporkan akan menyusul pasukan Shin Tae-yong yang saat ini sedang menjalani training camp di Turki. Kabar kepergian Jenner dan Hubner ke Turki pun pertama kali dilaporkan oleh akun Instagram @idn_abroad yang memang kerap membagikan kabar terbaru terkait pemain yang tampil di luar negeri. Benar saja, kabar yang terkait kepergian Hubner dan Jenner ke Turki pun bisa juga dilihat di akun media sosial dua calon pemain naturalisasi tersebut. Jenner membagikan foto tengah berada di bandara yang diketahui dari keterangan fotonya, ia berada di bandara Schiphol yang berada di Amsterdam, Belanda. Tak berapa lama, giliran Hubner lah yang memperlihatkan foto yang hampir serupa dengan Jenner. Hubner terlihat memberikan emotikon diam dan mengedipkan matanya. Netizen tanah air lantas berspekulasi bahwa Hubner dan Jenner akan menyusul timnas Indonesia U20 yang sedang training camp di Turki. Bahkan ada isu bahwa kedua pemain tersebut berpeluang membela Garuda Nusantara saat melawan timnas Prancis U20. Ya, Garuda Nusantara dijadwalkan kembali untuk menggelar laga uji coba selama training camp di Turki. Terbaru, pasukan Shin Tae-yong direncanakan akan menghadapi timnas Prancis U20 pada Kamis 17 November 2022 dan timnas Moldova U20. Prancis U20 jelas menjadi laga yang amat menarik. Karena itulah, timnas Indonesia U20 membutuhkan kekuatan terbaiknya, termasuk Jenner dan Hubner. Kendati demikian, sejatinya proses naturalisasi Hubner dan Jenner sampai saat ini masih dalam proses. Terbaru, Jenner yang kini membela FC Utrecht dan Hubner yang merupakan back Wolverhampton Wanderers baru saja lolos tes medis. Kedua pemain tersebut pun masuk ke dalam program naturalisasi karena timnas Indonesia U20 membutuhkan kekuatan mereka. Sebab pada tahun depan, timnas Indonesia U20 akan menghadapi dua turnamen penting, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023.